Udah ngerekam ya? Udah ngerekam ya? Udah ngerekam nih. Hey guys, ini kondisi Bandar Jaya guys. Ada kentung. Ini Bandar Jaya guys. Oh, jalannya sangat jelek nih Bandar Jaya Timur guys. Bandar Jaya Timur. Tuh jalannya tuh. Bandar Jaya Timur guys, jalannya berlubang guys. Oh, ada mobil guys, kita nyalain dulu guys. Biar mobil duluan guys. Ini Rafael, apotek Rafael guys tuh. Apotek Rafael. Nah, ini jembatan setelah apotek Rafael guys. Ini kondisi Bandar Jaya Timur guys. Okay. Ini waterboom. Bandar Jaya Timur ada waterboom guys. Tuh, waterboom. Ini waterboom guys. Waterboom. Ini PB guys, PB Bandar Jaya Timur. PB Bandar Jaya Timur tuh. Ini Jaki Group, rumah makan Jaki Group. Maret. Ini Morrison, toko alat-alat tulis. Morrison guys, Morrison. Ini gereja Katolik Bandar Jaya Timur. Ini kondisi Bandar Jaya Timur. Ini jalan Merapi guys. Jalan Merapi. Nah, ini kita udah mau masuk ke Karangenda. Ini Karangenda guys. Tuh, ini kalinya nih. Ini kali. Nah, Ledang. Ini mau masuk ke Karangenda. Tam nggak nih? Nah, ini masuk Karangenda. Ini tikungan Karangenda guys. Tuh tikungan Karangenda tuh. Masker gue turunin ya. Ini ada. Nah, ini udah masuk Karangenda guys. Depan tuh ada flyover tuh guys. Itu flyover. Flyover jalan tol Bandar Jaya Karangenda. Oh, flyovernya tuh. Bandar Jaya juga udah ada jalan tol ya, guys. Bandar Jaya Lampung Tengah. Oh. Nah, guys. Oh. Ini masjid.
Masjid apa nggak tahu namanya. Tuh ada orang panitia. Panitia guys. Hajatan. Ini jalan Karangenda guys. Jalan 1 Karangenda. Mobil. Karangenda. Malah masih terang HP mulu deh kalau jadi ini. Orang Enda guys. Enggak tahu. Enggak tahu orang Enda, jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Selamat Cupang Lampung. Nanti kita explore lagi jalan-jalan yang ada di Lampung pokoknya. Kita explore lagi jalan-jalan yang ada di Lampung. Seluruh Lampung kita explore lagi jalan-jalannya. Nah, tolong bantu subscribe ya guys. Guys, sekarang Endah. Tuh, petok. Petok. Nih, Eka Jaya, toko bangunan. Karangenda, Kabupaten Lampung Tengah guys. Ini balai desa ini guys. Balai kampung Karangenda tuh. Tuh biasanya lagi vaksin biasanya ramai-ramai gini. Vaksin, yuk. Vaksin tuh. Vaksin. Tuh. Ini rumah wakil bupati, bupati Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ardito Wijaya. Ini rumah wakil bupati Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah nih. Ini rumah Bapak wakil bupati. Bapak Ardito, rumah Bapak Ardito, wakil bupati Lampung Tengah. 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Ini lapangan Karangenda guys. Biasanya di sini kalau nggak ada corona, biasanya ada panggung musik guys di sini guys. Tuh. Karena ada corona aja udah 2 tahun nggak ada panggung musik. Ini jalannya kayak gini guys. Tuh. Tuh mainan anak-anak tuh. Tuh. Ini anak STM. Tuh. Ini Karangenda nih lapangannya nih guys. Tuh. Bantu subscribe guys biar lebih semangat guys. Nah ini yang Karangenda nih, ini jalannya kayak gini nih, jalannya ada yang bagus ada yang berlubang. Karangenda ini berlubang tuh, ada Pak Oga lagi minta-minta duit tuh, biasanya dia nimbun jalan kayak gini nih tuh. Pak Oga minta-minta duit biasanya dia nimbun jalan tuh. Eh om, Oga, ada, 9 menit, bagus sampai kamu lah sini. Ya tuh, ini
Karangenda. Ini rumahnya Pak Julius, anggota DPR Kabupaten Lampung Tengah. Dia wakil DPR Kabupaten Lampung Tengah. Semoga beliau dalam keadaan sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, lilipan mataku. Nah, kita sebentar lagi mau nyampe Ledeng. Dam berapa saya enggak tahu. Biasanya kalau musim hujan gini damnya airnya banyak tuh, bagus tuh pinggir-pinggir ini. Pim. Tuh guys. Tuh. Tuh, kita berhenti di dam, guys. Mungkin video ini apa ya, dapat bermanfaat ya untuk kalian yang ada di seberang sana yang kangen sama kampung halamannya. Tuh, kita berhentinya di sini, guys. Mungkin itu saja, guys, yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.